Semuanya, perkenalkan nama aku Tami, aku dari Amatoris. Di sini aku bakalan sharing ke kalian tentang soal salu TBK. Kita bakalan bahas soal TBK. Buat kalian yang sebelumnya belum pernah ikut kelas aku tutor bahasa Inggris, bisa kalian cek di YouTube-nya Amatoris. Jangan lupa juga buat subscribe ya. Oke, aku bakalan bakalan share screen bentar. Kalian pada sehat kan? Aku harap kalian semuanya di sana sehat, puasanya aman, ibadahnya lancar. Karena kita bentar lagi udah mau selesai ya Ramadan. Sedih. Bentar. Nggak berasa bener banget. Agak lama sedikit ke Bapak ya. Aku juga gak bakalan keras-keras nih. Nanti kalau misalnya ada share screen aku yang gak kelihatan, udah kebongkar deh. Aduh. Bentar. Ini gara-gara lama gak kelas, jadi kenapa kayak gini. Nah, aku mau jadiin itunya jadi background. Ini bener-bener gara-gara udah lama nggak kelas, jadi kenapa jadi lama ya? Ini ya. Jadi kebongkar deh. Coba kalian, semoga kalian nggak itu ya, nggak lihat. Masih loading nggak? Benar nggak sih yang ini? Kayaknya iya deh yang ini. Bukan, salah. Oke, aku share screen biasa aja. Aku share screen biasa aja. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, guys? Udah. Okay. Kita bakalan mulai dengan berdoa dulu. Berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita mulai kelas, kalau misalnya kelas aku biasanya aku selalu mulai dengan kita tambah kosakata atau enrich our vocabulary. Before we go to the question, we'll try to enrich our vocabularies. Next slide. Okay. Ada apa di sini? Nah, aku cuma hari ini cuma segini doang karena aku bakalan bahas soal ya guys. Jadi aku nggak banyak hari ini. Langsung aja ya, kalian jawab, kita jawab bareng-bareng. Apa artinya defending? Langsung ramein kolom chat ya. Apa itu artinya defending? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu? Mending pertahankan. Gak boleh. Oh ya, sebelumnya kalian gak boleh buka dictionary atau Google Translate atau apapun itu yang bisa buat ngertiin ya. Jadi kalian please kerahkan ingatan kalian. Kita bakalan coba tes kalian sejauh mana. Oke, gak ada yang jawab. Kayaknya ini masih sepi ya sore ini. Kalau rame malam biasanya rame. Oke, gak apa-apa. Benar ya, itu poin dua-dua. Jawabannya adalah pertahankan. Kalau defeat, apa? Ada yang tahu? Kalah. Itu dua aja.
Dua aja nih. Ada yang lain? Oke. Mengalahkan atau kalah ya, sama aja. Tapi karena di sini kita bahasnya pakai verb, jadi mengalahkan ya, guys. Kalau kalah biasanya lose juga bisa artinya kalah. Oke, next. Crash out aku save dulu buat nanti. Kalau kamu sedih, ada yang tahu? Gak boleh search. Nanti kalau misalnya nggak tahu, udah nggak tahu aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, considering artinya mengakui atau menyetujui. Itu sama aja. Kayak mengakui bisa admire ya, menyetujui bisa agree, tapi conceding itu bisa dua-duanya. Oke, okay, initially, ini tuh sering banget keluar, sering banget kalian jumpai, mesti aku percaya, mesti kalian sering banget tuh initially, itu artinya apa coba? Ntar aku masuk kan? Kalau putus-putus bilang ya di chat, jangan diem aja. Halo guys. Ya jawab dong, ini awal udah aku bukur ya pada awalnya. Jadi initially itu artinya pada awalnya. Di sini initially itu kata keterangan ya, jadi initially itu pada awalnya. Misalnya, contohnya apa ya? Initially, this project is cost lot of money. Pada awalnya project ini membutuhkan banyak uang. Gitu. Kalau bring ada yang tahu nggak? Bring. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu bilang aja dong, biar aku nggak sendirian. Aku kayak ngomong sendirian nih. Ada yang tahu bring? Ambang. Ada yang lain? Lutfia jawab ambang. Ada yang lain? Gak ada. Tahu. Ya gak apa-apa gak tahu. Bisa artinya tebing atau tepi. Kalau desperate, mesti ini kalian tahu. Please, kalian harus tahu ini artinya apa. Sering banget kan, I feel desperate. Apa artinya coba? Di lagu-lagu juga asa. Yang lain? Frustasi. Itu bisa artinya putus asa bisa. Jadi kayak kita tuh udah hopeless gitu kan. Kayak putus asa kan. I feel desperate. Misal udah gak tahu mau ngapa-ngapain tuh udah benar-benar desperate banget, itu bisa. Putus asa juga. Frustasi. Mungkin kalau misalnya itu boleh ya pakai diartikan frustasi. Tapi intinya itu tentang nekat, buruk, atau mendesak. Buruk ini kondisi apa tadi? Kayak putus asa, udah hopeless lah bener. Terus kalau prompted, ini prompt ya, kata dasarnya. Ada yang tahu prompted, prompt? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, prompted itu mendorong. Kalau humiliating, ada yang tahu gak artinya apa? Ini tuh sering banget juga loh muncul dan sering banget kita jumpai juga. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, aku spill aja. Artinya memalukan ya. Jadi kayak sama artinya kayak embarrassing. Tapi kalau humiliating tuh lebih ke, kalau embarrass kan malu ya, kalau memalukan itu humiliating, sama-sama malu tapi dengan konteks yang berbeda. Kalau dignified, kalau kalian pernah lihat film Dignified, kalian harusnya tahu dong arti dignified. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu kak, don't know kak, no idea gitu. Selain bilang no, I don't know. Do know, no idea.
Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak tahu, Kak. Oke. Dignified itu artinya bermanfaat, bermartabat. Jadi kalau film yang dignified itu artinya apa ya? Kita tuh tentang sih, kok aku jadi lupa. Tentang sesuatu yang bukan bermartabat sih, sesuatu yang tentang kita. Apa sih? Aku kok jadi lupa. Bentar, aku jadi lupa. Nanti aku cari dulu. Aku jadi lupa artinya dignified itu apa. Oke. Maaf ya, aku jadi lupa artinya dignified. Tapi dignified itu artinya bermartabat. Oke. Today's talk udah dulu. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini aku tanya ke kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian mendapatkan seperti ini? Dan ini. Pas ngerjain soal. Apa yang akan kalian lakukan? Aku pengen tahu dong kalian apa yang bakal kalian lakukan pas lihat kayak gini. Ini termasuk sebelum kita bahas soalnya ya. Ayo guys. Baca soalnya dulu, Kak. Langsung skip baca soal dulu. Wah. Oke. Okay. Kalau aku biasanya juga diem dulu sih. Diem dulu, habis itu Oke, kita coba. Nah, di sini teman-teman, aku ada sedikit tips untuk kalian besok TBK, terutama reading conference-nya yang kayak teks tadi banyak banget. Tadi benar, kalau bisa jangan dibaca dulu soalnya, karena besok TBK kita nggak tahu ya waktunya kalian tuh bakalan singkat, lama, tahu banyak, sedikit kita bakal bantu. Tapi yang aku tahu, TBK itu waktunya sangat limit. Jadi, kalian harus bisa mungkin untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, seoptimal mungkin. Jadi, kalau misalnya nanti kalian ketemu teks yang kayak tadi banyak banget, jangan sampai kalian tuh terjemahin per kalimat, atau apalagi per kata tuh jangan. Nanti kalian wasting time. Bener tadi yang bilang, lebih baik baca soalnya dulu. Terus kalian kalau misalnya udah cek semua soalnya, kan misal di UTBK itu biasanya kita bisa cek sampai akhir ya. Tapi nggak tahu untuk UTBK kali ini kalian bisa cek sampai akhir atau harus satu kerjain. Tapi kayaknya sih bisa dicek lagi. Jadi kalian cek dari misalnya ada 20 soal besok, kalian cek ke 20 soal tersebut. Terus kalau misalnya kalian nemuin soal yang menurut kalian gampang, kalian kerjain dulu. Jadi itu menghemat waktu. Terus untuk tips main idea, selalu baca kalimat awal dan kalimat akhir setiap paragrafnya. Biasanya kan kalau di wacana yang panjang itu teks panjang ada berapa paragraf. Nah, kalian baca soalnya dulu, main idea, oke, paragraf keberapa? Kalau misalnya semuanya, berarti kalian harus mau nggak mau kayak baca per paragraf, tapi di awal sama akhir kalimatnya aja untuk nemuin topiknya. Biasanya tuh bakalan ada satu kata yang itu jadi kata kunci. Misal kayak misalnya nanti kita nemu football, bawa misal football terus. Berarti mungkin itu main idenya gitu. Terus kalau misalnya untuk tipe statement true atau incorrect, kalian tuh biasanya kalau aku cek jawabannya semuanya dulu A B C D E, terus satu-satu aku bacain. Dan biasanya aku juga artiin karena biar tahu ya. Biasanya itu ada 1 atau 3, 4 pilihan yang, atau bahkan cuma 2 yang ternyata tuh nggak nyambung gitu. Atau nggak mengecoh. Dan itu kalau bisa, kalian cek dulu wacananya atau teksnya. Habis itu tentuin deh gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke soalnya. Aku bakalan share di ini dulu. Bakalan drop soalnya ke nggak bisa ya. Oke. Nanti aku share di drive amatoris ya. Aku stop share bentar ke soalnya.
Nah, aku dapat soal ini dari Zeniora Education. Kalau teman-teman tahu, aku dapat soal dari situ. Nah, di sini aku bakalan bahas soalnya cuma ada 5. Sebenarnya ada 15, tapi aku bakalan coba 5 dulu. Kalau misalnya nanti ada masih ada waktu, kita lanjut. Oke, jadi yang nomor 1, di sini ada teks panjang. Nggak panjang, ini tadi aku cek teksnya cuma 253 karakter. Kurang lebih 250 karakter. 250 kata. Dan itu termasuknya kalau dilihat di Word itu sedikit. Tapi karena bahasa Inggris, kita nggak mungkin baca secepat kita baca bahasa Indonesia, kan? Nah, teman-teman mau ngerjain dulu atau kita mau langsung aja bareng-bareng atau gimana? Aku perlu pendapat kalian. Ya. Mau kerjain langsung bareng atau kalian baca dulu, kerjain dulu, aku tungguin atau bareng-bareng? Halo guys, bareng-bareng aja. Oke, kalau bareng-bareng aja kita mulai ya. Di sini ada teks judulnya Wake Up 2018, Germany out of tournament after losing to South Korea. Nah, kalau misalnya tadi aku udah spill gimana tipsnya, kalian nggak mungkin kan, kalau misalnya waktunya cuma 25 menit, kalian bakalan baca satu-satu, nggak bakal. Kita cek langsung pertanyaan pertama. According to the text, which of this statement is incorrect? Kita baca pilihan A. Germany finished bottom of Group F in World Cup 2018. Yang B, Germany lost to Mexico at World Cup 2018 Group F match. Dan yang C, Germany have won World Cup 4 times. D, Brazil lost to Germany at World Cup 2000 and at semifinals. And then yang E, Kim Jong-un opened the scoring for South Korea against Germany. Ini termasuknya detail ya guys. Dan mau nggak mau, kita harus cek per paragrafnya, per pilihannya, apakah benar. Dan karena terlalu buang-buang waktu, kalau misalnya ini lagi, kita ibaratin lagi UTBK ya. Kalau aku bakalan skip dan cek next soal, dan di next soal di sini ada grammar, dan aku bakalan kerja, tapi itu cuma tip ya. Kalau misalnya kalian mau urut juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tips dari aku, kalian cek dulu soal yang gampang menurut kalian dan langsung kerjain. Nah, di sini aku udah tebel-tebelin, udah aku highlight kata-kata yang tadi, vocabulary yang tadi kita artiin itu itu ternyata soal ini, jadi biar kita sama-sama tahu apa artinya. Nah, di sini according to the text, kita urut ya. Which of these statement is incorrect? A, German finished bottom of Group F in World Cup 2018. Apakah dia benar? Mau nggak mau kita baca ya. Tapi kalau misalnya aku cari yang Group F terus World Cup 2018, kita cek dulu Germany finish. Ada nggak? Nggak mungkin kan? Apalagi kalau misalnya kalian baca judulnya di sini World Cup 2018, Germany out of tournament after losing to South Korea. Udah jelas-jelas kalah ya. Kalah berarti nggak mungkin ya Jerman untuk menang. Tapi di sini finish bottom of Group F in World Cup nih. Kalimatnya bukan kalah atau menang. Ternyata aku salah baca. Nah, di sini ada Group F di kalimat terakhir. Group F, berarti kalian langsung aja ke kalimat terakhir. It is the first time since 1938 that West Germany or the Unified Germany team has not advanced beyond the first stage of tournament. Johnson low side finish bottom of Group F. Benar. Berarti yang A benar ya. Dan yang B, kita cek yang B. Germany lost to Mexico at... Enggak, kita cek ini. Lost to Mexico at World Cup 2018 Group F match.
kita cek Meksiko sama Jerman, kita cari yang ada Meksikonya. Oh ini. Witness day, defeat followed their opening loss against Mexico. Jadi kan di sini West Germany atau Germany unified Germany itu kalah lagi di sama si Meksikonya. Berarti benar ya. Kalau yang C, Germany have won World Cup 4 times. Kita cek atas. Four time. Nah, di sini 4 years after watching their national team lift the trophy in Rio. Jadi ternyata si Jerman itu udah menang 4 kali itu benar. Nih, di sini juga. The fourth time winner crashed out in ignominious fashion. Nah, yang tadi apa? Yang C berarti benar. Yang D, Brazil lost to Germany at World Cup 2013 semifinals. Kita cek apakah Brazil kalah pas sama Germany di Piala Dunia 2013 di semifinal. Nah, di sini nih. Tadi aku lihat Brazil. Nah, di sini. 4 years after watching their national team lift the trophy in Rio, a competition in which they beat the host. Jadi, Brazil kalah di World Cup 18. Nah, Brazil lost to Germany 2013. Padahal di sini kita lagi di 2018 dan di jawabannya 2013. Di pernyataan 4 years after watching their national team leave. Ini 2018 ya. Terus Brazil kalah 4 tahun sebelum. Berarti 2000 harusnya 2014 bukan 2013. Berarti otomatis jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman. Agak belibet sih kalau misalnya kita emang bahas soal kayak gini. Kalau aku lebih prefer untuk jelasin grammar, tapi enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian bingung sama yang aku maksudin, kalian langsung tanyain aja nanti. Oke. Kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua. Di sini ada yang kalimat terumpang. Aku masih ingat entah itu UTBK 2020 atau contoh soal 2019 ada contoh kalimat UTBK, apa contoh soal UTBK yang kalimatnya rumpang dan itu tentang grammar. Jadi kalian harus melengkapi pakai apa. Nah, di sini ada kalimat that prompted jubilant celebration from the South Koreans while some Germany fans inside the Sok Stadium blah 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 4 years after watching their national team blah blah blah. Kira-kira kalau misalnya kalian pahamin kalimatnya, jawaban nomor 2 apa? B, C atau D? Is left in tears. Left in tears. Was left in tears. Left in tears. Berarti intinya mereka itu nangis ya. Si supporternya Jerman tuh nangis. Tapi pakai grammar yang mana? That prompted jubilant celebration from the South Korea while some Germany fans inside the Sok Stadium nangis. 4 years after, setelah 4 tahun mereka tuh udah menang. Nah, menurut kalian nomor 2 itu jawabannya is left in tears, was left in tears, were being left in tears, have been left in tears, atau had been left in tears. Kalian boleh jawab di kolom komentar, di kolom chat ya. A, B, C, D, atau E. Kalian masih nyimak, masih ada yang nyimak gak sih? Aduh, masih ada yang nyimak gak? Sini ya. Four years after watching their national antara A sama C enggak sih? Oke, yang lain? Intinya that prompted, tadi prompted itu apa? Jubilant celebration from, intinya tuh di sini celebration dari South Korea. Berarti orang intinya si South Korea lagi selebrasi, tapi si fansnya Jerman di stadium yang benar-benar bikin terheran-heran tuh mereka tuh nangis, tapi kalian pakai grammar yang apa? A, B, C atau D atau E. Lutfia Anmara jawab antara A dan C. Oke. Okay. Jawaban di sini C.
Bener. C. Ada yang tahu ini termasuknya grammar masuk apa? Aku mau bahas sedikit ya. Kita balik lagi ke PPT yang tadi. Jadi, sebelum aku ke PPT-nya, di sini, while some Germany fans inside the Sox Stadium were being left in tears for years after watching their national team leave the trophy in Rio. Jadi, intinya si A, B, C, D, E, itu artinya mereka tuh intinya lagi dibiarkan menangis, left in tears. Dibiarin nangis, ditinggal nangis gitu. Artinya tuh semuanya tuh A, B, C, D itu sama aja. Tapi yang membedakan itu si tenses, si grammarnya. Nah, di sini kita lagi bicara tentang grammar active sama passive voice. Oke, aku bakalan coba share yang materi yang passive voice. Aku share screen aja deh semuanya, biar gampang deh. Kita split window-nya dulu, bentar. Udah masuk belum? Udah masuk belum, guys? Udah. Nah, di sini aku bakalan bahas materi grammar lagi, active sama passive voice. Di sini grammar kalau misalnya kalian tahu banyak banget ya di bahasa Inggris. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya aku udah bahas tentang kalau nggak salah sekitar 12 atau 8 grammar atau berapa ya? 12 kayaknya, 12 grammar atau tenses. Tenses yang kita tahu simple present tense, simple present continuous, perfect continuous, present perfect, semuanya ternyata mereka punya si passive voice, kecuali ada beberapa yang nggak punya. Contohnya di sini yang nggak punya itu si present perfect continuous, dia nggak punya. Nah, aktif sama passive voice itu apa sih? Kalimat aktif sama kalimat pasif. Intinya gitu. Misal, kita, sebelumnya, maaf aku lupa bilang, grammar itu bakalan kita bagi menjadi tiga. Waktu, present, sekarang, past, masa lalu, dan future. Setiap present itu ada present simple, terus ada present continuous, gitu-gitu ya. Ini ada yang simple, ada yang continuous, ada yang perfect, ada yang perfect continuous. Itu udah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, boleh dicek di YouTube-nya ya. Nah, di present simple ini, kalimat aktifnya itu they clean the room. Bisa kalian lihat kan rumusnya di sini, subject plus verb 1 plus O. Kalau misalnya dibikin pasif, yang artinya di sini, mereka membersihkan ruangan. Kalau dibikin pasif, kalau di bahasa Indonesia kan, ruangan itu dibersihkan oleh mereka. Nah, gimana kalau misalnya di bahasa Inggris itu, dibikin kayak gitu, ada rumusnya. Subject plus to be plus verb 3 plus by plus O. Tapi di sini by objeknya itu nggak selalu ditaruh. Nah, setiap grammar itu ada aktif sama pasifnya, kecuali ada beberapa yang nanti kita cek. Kita pertama bahas yang present simple ya. Tadi yang aku udah kayak jelasin, intinya mereka membersihkan ruangan. Ruangan diberikan oleh mereka. Pasif itu dibikin dia, guys. Jadi dibersihkan. Verb-nya dibikin di. Terus kalau misalnya present continuous itu gimana, Kak? Kalau misalnya present continuous kan kita tahu, they are cleaning, mereka sedang membersihkan. Tapi kalau misalnya kita mau bilang pasifnya itu gimana? Ruangan itu sedang dibersihkan oleh mereka sekarang. Tinggal kita tambahin being plus verb 3. To be-nya tetap. Dan subjeknya ditukar antara objek dan subjek. They-nya jadi objek, si objeknya jadi subjek, yang dibersihkan ruangan, terus yang membersihkan mereka, ditukar jadinya ruangan itu dibersihkan oleh mereka sekarang. The room is being cleaned by them now.
gitu. Terus kalau misalnya present perfect itu they have cleaned the room. Misalnya teman-teman belum tahu, present perfect itu artinya sesuatu yang udah terjadi. Mereka udah membersihkan ruangan. Tapi gimana sih kalau misalnya kita mau bikin si pasifnya? Ruangan itu udah dibersihin sama mereka. Sebenarnya mungkin teman-teman bakalan bingung antara present perfect sama si past perfect. Simple past. Nanti teman-teman bakal kelihatan kok bedanya apa. Kalau present perfect itu, intinya sebelumnya mereka gak bersihin, tapi sekarang mereka udah bersihin ruangannya. Jadi sesuatu yang diomongin sekarang, tapi udah dikejadian di masa lalu, gitu. Tapi ngomongnya sekarang, jadi pakainya has or have plus verb 3. Kalau misalnya dibikin pasifnya, jangan lupa ditukar subjek sama objeknya, tambahin been plus verb 3. Has sama have-nya jangan lupa. Terus kalau misalnya present perfect continuous, mereka ternyata nggak punya si passive voice. Oke, kalau misalnya lanjutnya, tadi udah present. Sekarang kita bahas tentang past. Simple past, sesuatu yang udah kejadian di masa lalu. Aku bersihin ruangan kemarin. Beda kan sama yang present perfect? Aku baru ngomonginnya sekarang, tapi bersihnya tuh tadi gitu. Gitu deh, kalau misalnya present perfect itu konteksnya tuh sekarang, intinya tuh itu. Kalau misalnya simple past, kemarin, kejadiannya tuh udah berlalu. Kalau misalnya present perfect, barusan gitu. Rumusnya apa? Kalau misalnya simple past, verb 2. Tambahin ed, tambahin bisa d doang, ada juga yang irregular sama regular itu juga udah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Terus yang gimana sih dibikin passive voice-nya, Kak? Kalau misalnya dibikin passive voice, kita bakalan harus tambahin si was or were to be-nya si past, tambahin ketiga. Dan subjek sama objeknya ditukar. The room was cleaned by them yesterday. Kalau past continuous, itu gimana, Kak? Kalau past continuous, sesuatu yang udah dilakuin kemarin, sedang dilakuin tapi kemarin gitu. They were cleaning the room when I arrived. Jadi lagi pas dibersihin, lagi pas aku sampai, mereka lagi bersihin ruangan. Kalau dibikin passive voice, the room was being cleaned by them when I arrived. Yang berubah cuma ini, was being cleaned. Si subjek sama objeknya ketukar. Gitu aja. Kenapa di sini the room pakainya was? Karena room itu kata gantinya it, jadinya harus pakai was. Kalau they itu were, gitu guys. Terus kalau past perfect, gimana Kak kalau past perfect? Passive voice-nya ditambahin been, dan had-nya jangan lupa. Had been plus verb 3. Subjek sama objeknya juga ditukar. Past perfect continuous, kita nggak ada. Terus lanjut kalau misalnya yang satunya. Simple past, karena kita bahas tentang depan. Ada si subject plus will atau shall, information plus o. Kalau misalnya dibikin passive voice, ditambahin be. Dan verb-nya 3. Karena di sini ada be, jadi harus pakai verb 3. Kalau misalnya si future continuous, tidak ada bentuk pasifnya. Kalau misalnya future perfect, tambahin been. Sekali lagi been dan subject plus objeknya ditukar. Sampai sini kalian paham nggak? Kita langsung ke contohnya deh. Paham belum, guys? Cek. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita latihan soal ya untuk yang passive voice-nya. Nomor 1. Ada yang tahu jawabannya apa? New products, blah, 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 into electronic exhibition in Jakarta Expo Center a week ago. Display. Di display itu
memperlihatkannya, memamerkan. D, were, new product were displayed. Ada yang lain? Oke. Okay. D. Ya, jawabannya benar ya. Products. Di sini jangan lupa ada S-nya. Jadinya were displayed. Kalau yang nomor dua? We cannot swim in the swimming pool now because blah 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 now. Ini masih gampang, guys. We can't swim in the swimming pool now because it blah 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 now. Jawabannya C. Because it blah blah blah. A. Ada yang lain? A. Ada yang lain enggak? A. Ada yang jawab C ya? Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Apa nih kira-kira jawabannya? Udah ada yang mau jawab lagi? Yakin nih? Yakin nggak? Yakin nggak nih guys, C atau E? C atau E? C atau E guys? Aku lagi coba cek jawabannya karena aku juga jadi nggak yakin. Aku cek jawabannya bentar. Aku jadi nggak yakin ya karena itu. Bentar. Oke, ada jawaban lain? Kok aku jadi ikutan bingung di sini? Aku jadi ikutan bingung, guys. Aku cek jawabannya dulu. Bentar, guys, tunggu bentar ya. Bentar, tunggu bentar. Aku cek dulu. Aku nggak mau kasih jawaban yang salah. Bentar. Jawabannya adalah benar. Jawabannya yang C. Karena di sini kita balik lagi artinya is being cleaned. Lagi dibersihin. Berarti ini masuk grammar intensis apa ya? Si present continuous. Kenapa aku jadi ikutan bingung? Ya, masuknya present continuous. Maaf, guys. Aku tiba-tiba jadi blank. Oke, benar ya jawabannya yang C. Bisa diterima. Bisa ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor tiga, geologi. Menjelaskan tentang penyebab dari gempa bumi in term of a theory, bla bla bla, as plate tectonic. Jawabannya apa? A. D. Wah, di sini agak beda ya guys, karena aku nggak tahu kenapa juga bahasa Inggris itu seluas itu dan selucu itu dan seaneh itu. Kadang-kadang kita bahkan nggak bisa apa ya, nggak bisa diterima sama, kadang aku nggak bisa nerima sama logika aku loh. Kenapa kayak gitu loh? Kayak misal contohnya
kayak gini. If I was, kan I kan pakainya was ya, tapi kalau misalnya di conditional, di apa conditional sentence, kita nggak bisa ngomong I was, kita harus bilangnya if I were. Itu udah rumus, dan bahkan native speaker tuh nggak tahu kenapa gitu, karena bilangnya dari pendahulu mereka yang udah kayak gitu, were gitu. Nah, di soal nomor 3 ini, geologists have explained the cause of earthquake in the terms of a theory, yang jawabannya adalah the which is. Di sini tuh harusnya ada which is known. Nah, which is known itu, orang native itu selalu singkat dengan known. Jadi, jawabannya adalah known. Jawabannya yang D. Gitu, guys. Kita terima aja ya. Jawabannya yang D. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Tadi yang... Aku tadi baru buka rumus yang tadi itu. Soalnya yang mana? Bentar. Soalnya... Nah, di soalnya nomor 2 yaitu tadi the prompted jubilee celebration from South Koreans while some Germany fans inside the Sox Stadium were being left in tears. Were being left in tears. Ini tuh ternyata masuknya sih past continuous. Nah, past continuous itu rumusnya were being left in tears. Were being plus si verb tiganya si live atau kita taunya left kan. Nah, gimana sih caranya untuk tahu itu pakainya apa? Present perfect atau apa present past atau future. Di sini ada kata keterangan waktunya while. Biasanya while itu selalu well, while atau when itu pas apa continuous. Terus kalau misalnya now itu sekarang, yesterday masa lalu gitu. Kalian paham ya insyaallah. Terus kalau nomor 3, according to the text, who scored the second goal for South Korea? Di sini kita cari ya second goal. Nah, ini second nih. Joseon launched it forward where Son Heung-min tapped into an empty net to score the second. Berarti yang ngegolin kedua itu si Son Heung-min. Jawabannya yang D. Terus kalau misalnya yang nomor 4, the word jubilant in the first sentence of fourth paragraph has closest meaning to. Ada yang tahu artinya jubilant apa? Kalau nggak tahu, oh, bilang nggak tahu aja. Di sini jubilant. Ada yang tahu artinya jubilant apa? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu aja ya, guys. Jubilan itu artinya ternyata bersorak kegirangan. Nah, di sini apa yang kira-kira dekat sama closest meaning sama jubilan? Ini A, B, C, D, E adalah idiom, guys. Atau kita sering bilang, screen aku masuk yang idiom. Masuk belum guys yang idiom? Kalian bisa lihat aku yang idiom nih. Halo?
Halo guys, masuk gak screen aku yang idiom? Oke, maaf ya soalnya aku takut banget masuk. Oke, makasih udah jawab. Oh, yang PDF, bentar. Berarti, bentar. Ini karena, aduh, pindah-pindah sih jadi agak susah ya. Nah, sekarang udah masuk. Yang PPT-nya udah masuk belum? Udah. Oke, makasih. Sekarang kita ngebahas idiom sedikit. Jadi idiom itu kombinasi dari kata-kata yang punya figurative meaning. Jadi kata-kata dari apa arti dari idiom itu, kata yang ada di idiom itu kita nggak bisa ngertiin satu-satu kayak di dictionary. Misal contohnya a piece of cake. Apakah artinya sepotong kue? Itu enggak. Jadi arti a piece of cake itu ternyata easy atau simple to do atau enggak ada kesusahan sama sekali. Nah, di sini tadi kita tahu ada nah, kita share screen dulu apa? Split screen aja. Nah, di sini a piece of cake itu kita nggak bisa ngartiin satu-satu, a piece of cake. Mungkin kalau misalnya artinya sepotong kue itu benar dengan konteks yang terus misalnya aku makan a piece of cake, I eat a piece of cake, itu benar. Tapi kalau misalnya aku bilang the homework is a piece of cake, nggak mungkin kan kita bilang PR-nya itu sepotong kue, artinya itu mudah atau nggak susah sama sekali gitu. Terus contoh lain dari idiom itu ada banyak banget ya guys di bahasa Inggris itu. A drop in the ocean, absent makes the heart grow, break a leg itu misal semangat ya contohnya. Contohnya gini, misal I hope you guys success. Break a leg for the UTBK gitu. Artinya to wish you good luck gitu. Nah, di soalnya di sini jubilant itu tadi artinya bersorak nine. Ada yang tahu artinya? On cloud nine, kita skip dulu. Aku juga nggak tahu. Feeling blue itu ternyata di sini artinya sedih. Kalau crying out loud, ada yang tahu nggak artinya apa? Crying out loud. Nggak ada yang tahu. Crying out loud itu artinya tuh marah. Kalau misalnya under the weather itu artinya sedang nggak sehat. Aku I'm feeling under the weather now. Terus kalau head over heels itu artinya adalah jatuh cinta yang berlebihan. Dan yang benar itu on cloud nine. Jubilan itu artinya on cloud nine. Jadi ini artinya ya guys. Terus, soal terakhir nomor 5 sebelum kita selesai ya. The word ignominious in the first paragraph has the opposite meaning to. Tadi yang A artinya apa ya, guys? Masih ingat nggak? Yang A tadi artinya apa? Humiliating artinya apa? Malukan. Terus kalau embarrassing, malu. Dignified, sorrowful, fortunate, ada yang tahu artinya apa? Ini gampang loh. Beruntung. Ya, kalau sorrowful? Sedih, benar. Nah, di sini kita kan nggak tahu ya, ignominious itu artinya apa. Coba kita kembali lagi ke konteks kalimatnya, guys. The four time winners crashed out in ignominious fashion.
pemenang 4 kali crashed out. Tadi aku kan bilang crashed out itu belum aku artiin. Jadi crashed out itu artinya di bola itu kalah dengan cara yang tidak disegani gitu loh guys. Dengan tidak terhormat gitu kalau bahasa kasarnya. Jadi the fourth time winners crashed out in ignominious fashion. Jadi aku bilang crashed out itu artinya udah enggak apa ya, kalah dengan cara yang tidak terhormat. Jadi ignominious kita bisa artiin kalau kembali lagi ke soalnya nomor 5, humiliating, ya nggak sih, memalukan, disgrace gitu. Jadi ignominious itu artinya memalukan. Terus opposite dari memalukan apa guys? Humiliating A, B, nggak mungkin ya, sedih, fortunate, atau jadi jawabannya antara C, D, atau E. Menurut kalian memalukan? Ya C. Ya C. Nah, jawabnya dignified. Memalukan itu opposite meaningnya, yang paling dekat itu si dignified. Okay, guys. Dari aku untuk sore ini segitu dulu, karena aku gak tahu lagi kenapa. Maaf banget kalau misalnya tadi banyak salah kata atau apa, atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati kalian. Sebelum aku tutup, kalian ada pertanyaan nggak buat aku? Atau mungkin ada request untuk next class bahas soal atau gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, gak apa-apa. Untuk sekarang aku tutup dulu. Semangat belajar buat bahasa Inggrisnya. Aku harap kalian bisa sukses dan semoga soal TBK besok a piece of cake dan break late for you guys. Jangan capek buat belajar. Kalau capek istirahat dulu. Jangan lupa dicek materinya. Aku bakalan unggah di Google Drive yang ada di link bio-nya si Amatoris, IG-nya Amatoris. Nanti kalian bisa download di situ. Dan ada saat yang soal juga yang full dan pembahasannya. Karena aku nggak bisa share di sini. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa share apa file di sini. Biasanya aku share di sini tapi nggak bisa. Nanti aku share di itu ya. Oke guys, dari aku segitu aja. Boleh leave. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.